Waktu. Apakah sudah habis formula kesabaran pemberian penyihir dalam hutan? Kenyataannya, menunggu adalah kelemahan yang terdepan. Ia adalah sahabat sejati dari sang waktu, tak akan sungkan untuk melambat dan melaju tanpa ragu. Satu hal yang menjadi kekurangan, tak dapat untuk memundurkan tiap usia. Mungkin masih dapat ciptakan banyak percabangan lainnya. Banyak alur cerita pada kesimpulan yang sama. Atau sebaliknya. Menunda adalah musuh utama yang tidak dapat dikalahkan. Merasuk padanya sebagai bagian dari bayang-bayang. Persepsiku padanya pada sang waktu. Misteri lainnya dari kesimpulan awal pemikir dunia. Dimensi lain yang tak terjangkau oleh banyak indera. Rasakan, bayangannya masih ada dalam batasan ketika, tetap berada dalam perangkap ruang. Penanda kehidupan, penentu kehidupan, pengambil putusan dari segala yang masih dalam sebutan kata, sebutan nama, sebutan tempat, sebutan fana dan maya.